sadari Allah itu sungguh-sungguh adalah sumber perisai bagi setiap orang yang percaya dan dibenarkan di dalam Dia. Saya berbicara seperti ini karena ada sebuah kejadian kemarin di mana baru seminggu yang lalu. Tepatnya saya ke Surabaya. Di Surabaya itu saya ke rumah mertua, berkunjung ke rumah mertua dan berliburlah seminggu karena memang setiap tahun saya ada waktu satu minggu tepatnya sama keluarga suami di Surabaya. Dan sepupu dari anak saya, yaitu anaknya kakaknya suami saya yang laki-laki itu senang nyanyi. Dia senang nyanyi, jadi dia ikut lomba nyanyi. Karena ada istilahnya awal pertandingan nyanyi itu diadakan tuh di apa ya namanya happy apa, saya kurang ngerti, dekat happy party mah apa sama karaoke bukan, di restoran yang di Surabaya, di sebuah tempat kayak orang pernikahan gitu. Dia ke sana, jadi anak saya tuh nganterin dia karena anak saya kan senang foto, jadi sepupunya nyanyi dia foto-fotoin gitu. Nah pada saat pulang daripada pesta tersebut, acara tersebut itu, karena sepupunya tuh masuk, ternyata masuk ke acara final gitu, jadi pertandingannya tuh besoknya lagi gitu. Jadi pulang, jadi mereka tuh seharusnya lift itu hanya boleh 7 orang karena namanya anak muda, dijejelin 13 orang ya, 13 orang. Dan ternyata lift di restoran itu udah tua ternyata. Jadi begitu masuk, mereka masuk 13 orang di dalam lift itu di lantai kedua ada yang mencet gitu. Pintunya terbuka tapi liftnya tidak berhenti. Totalnya sampai ke bawah, liftnya itu kebanting. Ternyata memang lepas. Ya, liftnya jatuh ternyata. Ya, dan plafon daripada dalam lift itu kan ada plafonnya, itu rubuh semuanya. Dan orang-orang semuanya yang anaknya cukup tinggi, Fanny kan tahu ya, Fanny kemarin ada kesini, dia kan cukup tinggi. Dia langsung tanpa seperti ada orang yang menarik dia, dia duduk ke bawah gitu, jongkok ke bawah, jadi dia tidak ketimpa dengan atapnya. Jadi orang yang lebih tinggi dari dia tuh kehantam semua, jadi luka-luka. Dia tidak apa-apa. Sepupunya itu kena di lehernya, ini luka gitu karena kejatuhan benda yang tajam di sininya. Dan sampai ke bawah pintu lift nggak bisa buka, jadi ributlah. Jadi akhirnya disenter dari atas, di lantai dua dikasih lampu karena gelap sekali. Jangan panik. Dan akhirnya dengan pertolongan akhirnya pintu itu dibuka karena mereka berteriak-teriak minta tolong gitu. Akhirnya pintunya itu terbuka, akhirnya mereka keluar. Saya tanya dia, kamu luka nggak? Nah, sebenarnya sih tidak terluka, Mami. Cuma waktu orang yang tinggi itu kan jatuh ketahan sama dia. Begitu tuh dia, begitu pintu lift terbuka, dia loncat keluar. Jadi benda yang ada di kakinya, ketahan kakinya itu terlepas dari dia, kehantam ke kaki anak saya. Hanya luka di memar di kaki anak saya itu, tapi bukan waktu terjatuhnya. Satu perkara, Tuhan itu luar biasa. Karena kenapa? Subuh sebelum hari itu adalah Jumat. Jadi Jumat subuh itu kira-kira jam 4 pagi saya diberi sebuah penglihatan oleh Tuhan bahwa saya ada di sebuah gedung seperti gedung untuk pesta ya. Jadi ada bunga-bunga yang indah gitu. Tiba-tiba banyak awan gitu, seperti mau badai. Terus semua orang berteriak kepada saya, mau badai gitu, itu gelap sekali, mau badai karena sedang mau adakan acara pesta tetapi ada badai gitu. Jadi mereka berteriak sama saya, bu, kayaknya mau badai gitu, gelap sekali gitu, gulita sekali. Tapi di ujung daripada gulita tuh saya masih melihat cahaya matahari. Dan akhirnya saya berdoa di dalam roh saya berdoa, di dalam nama Yesus, aku perintahkan segala kegelapan itu pergi. Dalam nama Yesus, saya usir semua itu. Saya bilang, Tuhan Yesus, aku minta angin daripada engkau untuk mengenyahkan, mengusir segala kegelapan, awan gelap ini menjauh. Dalam nama Yesus. Saya setelah saya berdoa seperti itu, tiba-tiba tuh awan gelap itu hilang. Terus ada sinar matahari yang terang sekali. Dan saya berkata, Tuhan ada apa nih Tuhan? Sebenarnya mau ada apa?
Dan pagi hari begitu saya dibangunkan, saya duduk, saya berdoa sebagaimana saya lakukan di dalam mimpi. Saya berdoa, saya menengking badai itu untuk pergi, awan gelap itu pergi. Sesudah itu, sepanjang hari seperti tidak ada kejadian apa-apa. Sampai jam 7 malam pada saat saya mau mandi, saya diingatkan kembali apa yang ada di dalam mimpi saya itu. Jadi saya berdoa lagi sambil mandi, karena sudah diingatkan pada saat saya mandi, jadi saya menengking pada saat saya mandi. Dalam nama Yesus, segala kegelapan, awan gelap yang mau turun mengatas keluarga kami, aku perintah kamu pergi dari keluargaku. Di dalam nama Yesus, awan gelap itu harus pergi. Terang kemuliaan Allah yang bersinar. Terang kemuliaan Allah yang bersinar. Saya berkata begitu, anak saya jatuhnya di jam 7.30. Ya, dengarkan baik-baik. Kalau kita adalah orang-orang yang hidup benar di dalam Tuhan, Allah sungguh akan menjadi perisai buat kita. Amin. Karena itu bagaimana kita belajar menjadi orang yang benar? Dan apa itu dikatakan orang yang benar? Orang ingin selalu menjadi orang yang baik. Betul tidak? Ya. Orang ingin menjadi orang yang baik, melakukan kebaikan kepada orang, memberi sumbangan kepada orang, itu dikatakan melakukan sebuah pekerjaan yang baik. Itu benar. Tetapi saya mau katakan, Anda bukan orang benar. Kenapa? Menurut Alkitab, orang benar adalah orang yang dibenarkan oleh Allah, bukan karena kitanya yang benar. Tetapi Allah yang membenarkan kita. Itu dikatakan orang yang benar. Nah, bagaimana menjadi orang yang dibenarkan? Saya katakan semua agama baik mengajarkan melakukan kebaikan, iya dan amin. Tetapi untuk menjadi orang benar hanya satu di dalam Kristus, karena tidak ada jalan yang lain. Karena kenapa? Semua agama mengajarkan kebaikan, iya. Tetapi bukan kebenaran. Kebenaran hanya datangnya daripada Kristus Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya satu jalan kebenaran. Siapa yang dibenarkan oleh Allah, itulah yang berkenan di hadapan Allah. Bukan karena perbuatan baik kita. Berapa banyak kita ingin melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Tapi saat kita melakukan perbuatan baik, ada juga hal yang tidak baik yang kita lakukan di dalam hidup kita. Itu bukan namanya orang benar. Kita bisa baik kepada seseorang yang baik kepada kita. Siapa yang tidak baik kepada seseorang yang baik kepada kita? Saya akan baik kepada orang yang baik sama saya. Tapi apakah saat orang itu tidak baik kepada saya akan tetap baik kepada dia? Nah, itu tanda tanya yang besar. Dan rata-rata manusia hanya mau baik kepada orang yang baik kepada dia. Bagaimana kita baik kepada musuh kita? Bagaimana kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Kita cuma mulutnya ngomong doang, tapi melakukannya benar-benar iya banget. Hanya Anda punya hati dan Tuhan yang tahu. Mulut bisa ngomong, gua ampuni, gua benari, iya gua mengasihi. Di sininya, Allah lihat di sini. Allah lihatnya hatinya kita. Oleh karena itu, saya selalu berbicara tentang di dalam kebenaran itu pasti ada kebaikan. Amin. Amin. Karena orang yang benar, dia pasti akan melakukan tindakan yang benar. Orang yang benar akan melakukan tindakan yang benar. Orang yang baik belum tentu melakukan tindakan yang benar. Karena itu semua dikasih Tuhan. Coba kita buka Mazmur 5. Ayat yang ke-13. Ada Alkitab ayat 12, ada yang 13. Ya. Sudah dapat? 2, 3, kalau kita sudah dapat, kita baca sama-sama. Sudah dapat? Amin. 2, 3. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu sebagai perisai. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Amin. Amin. Banyak berkat di dunia ini. Banyak sekali berkat di dunia ini, jemaat. Anda bisa diberkati karena Anda bekerja keras. Iya. Anda berzakat, Anda bisa diberkati. Iya. Tetapi orang yang benar dikatakan
anak cucunya tidak pernah akan menjadi peminta-minta. Amin. Itu janji Allah kepada orang yang benar. Karena itu kenapa banyak orang bingung dan orang Kristen, ya kok kayaknya sih dia nggak kaya banget, tapi kok hidupnya happy aja, dia nggak ngapa-ngapain. Tapi oleh karena itu saya mau katakan, banyak orang bingung dengan hidupnya saya. Saya jujur, saya tidak kerja, ya. Saya kemana-mana, kerjanya saya naik pesawat, turun pesawat, naik pesawat, turun pesawat. Dalam 3 minggu ini aja udah berapa kali naik pesawat, ganti pesawat, ya. Bulan depan naik pesawat lagi, berkali-kali, ya. Minggu depan saya akan pergi, tanggal 8 sampai tanggal 12 saya berangkat ke Hong Kong. 13 saya udah ada di Singapura. Pulang dari pelayanan 16 saya sudah ada di Surabaya. Pulang dari Surabaya saya terbang lagi. Saya sendiri tidak pernah membayangkan bahwa saya akan mempunyai sebuah pelayanan yang Tuhan anugerahkan kepada saya seperti ini. Dan satu perkara, saya kemana-mana saya yang ada saya menolak makanan, bukan mau makanan, karena kalau saya iyain saya bisa begini. Karena kenapa? Setiap kota, setiap jemaat selalu ingin kasih makan. Ya, saya ngomong wah ini bahaya ini. Ya, saya datang ke Singapura aja, Turkis malam-malam jam 10 aja kerja saya, mami makan bakut teh katanya. Ya, jam 10 malam mami makan bakut teh, karena saya doyan, saya makan juga. Ya, bayangkan jam 10 malam masih makan bakut teh, haleluya. Coba bayangkan ini di Singapura, bagaimana di Indonesia? Kalau saya tidak berkata tidak, setiap jam ada orang yang ngajak makan. Saya sampai ketakutan sama makanan. Saya selalu ngomong kalau mau makan kumpul di satu tempat, saya ke situ, udah itu aja deh. Daripada kenapa? Ibu Mary kan belum makan ini, restoran ini enak. Nanti Ibu Mary kan belum coba ini, mari kita makan di situ. Coba, itu anugerah Allah, amin. Amin. Ya, banyak perkara di dalam hidup saya tidak pernah saya minta, Tuhan siapkan. Terlalu sering, salah satunya waktu ada Brother James di sini. Waktu itu saya karena bebe saya itu terlalu krodit, akhirnya anak saya punya bebe rusak. Mami udah bebe mami aja, akhirnya mami udah orang tua katanya jangan pakai bebe dasar anak-anak ya, karena dia pengen barang saya. Jadi akhirnya saya kasih bebenya saya ke dia. Saya datang ke Singapura, Brother James tahu saya sudah tidak ada bebe, dia bawa saya pergi kemana itu, ke mall. Ya, terus dibelikan bebe sama saya. Terus saya bilang, Tuhan memang dasar lo gak boleh gak punya bebe. Ya, karena melalui bebe itu pelayanan tuh sebenarnya tuh memaku saya di kursi juga sih. Soalnya kenapa banyak yang konseling karena kotanya jauh, akibatnya kan memakai bebe. Kalau saya sedang pelayanan tidak menjawab, itu pingnya bisa 20. Ping sampai ke bawah gitu ya. Tapi kalau saya sudah menjawab, ya, saya akan duduk diam. Pernah satu kali saya terlambat pergi sebuah appointment. Karena kenapa? Yang masuk tuh kasusnya gede-gede dalam waktu yang bersamaan di dalam bebe saya. Jadi saya mau gak mau saya mesti layani. Bu Mary tolong ini urgent. Begitu ditanya apa? Ini panjang. Akhirnya 2 jam sendiri hanya urusin bebe. Belum mandi. Padahal saya janji orang jam 10. Tahu sendiri kalau Jakarta. Anda pagi-pagi dari Bogor mau ke Jakarta, glory haleluya. Jam 8 Anda akan nyampe jam 11. Sepanjang jalan tuh malaikat saya sibuk buka jalan. Karena mandinya hanya 10 menit, dandannya di mobil. Karena udah telat. Akhirnya jalan sepanjang jalan lari di mobil tuh. Mulai dari Bogor sampai ke Sentul, sampai ke Cibinong kan sepi. 160. Wah, lari aja sekencang-kencangnya. Begitu masuk Cibubur. Semenit 10 meter maksud saya begitu. Akhirnya saya berdoa, Tuhan ini janji orang Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang, tenang anakku, saya pun akan membuat dia terlambat. Ya, sampai saya sampai di sana ternyata orangnya juga baru masuk ke tempat itu 10 menit. Jadi dia tidak menunggu saya kelamaan. Ternyata Tuhan pun membuatnya terlambat. Karena itu saya belajar mempercayai kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, Tuhan atur. Bahkan keterlambatan saya pun orang itu ikut terlambat. Ya, jangan bilang kebetulan. Kagak ada yang namanya kebetulan. Tidak ada tuh di dunia namanya kebetulan.
yang ada adalah Allah yang mengontrol segala sesuatunya. Amin. Karena itu jangan kita takut untuk menjadi orang benar itu. Banyak sekali orang ini menjadi orang baik. Saya bingung. Kalau dengan keuangan kita bisa membeli kebaikan. Ya, saya sekali lagi. Kalau dengan uang kita bisa membeli kebaikan dan bisa membeli surga, itu konglomerat itu nomor satu penuh di surga. Ya, Pak ya. Ya, Pak ya. Karena dengan uangnya kan bisa beli kebaikan. Tetapi Alkitab saya mengajarkan kepada saya, Lazarus, orang yang miskin, yang luka dijilat oleh anjing orang kaya, tetapi pada saat dua-duanya meninggal, Lazarus ada di pangkuan Abraham, sementara orang yang kaya ada di api dan berteriak, Lazarus, Abraham, tolong suruh Lazarus celupkan satu tetes air aja untuk saya. Kalau dikatakan dengan uang bisa membeli kebaikan, orang kaya nomor satu masuk ke surga, tapi ternyata secara kebenaran Allah itu tidak ada. Oleh karena itu, kalau kita diberkati itu anugerah. Karena itu jadikanlah kita orang benar, Allah akan memanggari kita sebagai perisai dalam anugerahnya. Amin. Anugerah Allah itu, dia melingkupi kita bagai sebuah perisai, itu anugerah Allah akan melingkupi kita. Oleh karena itu sebagai anak-anak Allah, saya selalu pesankan, jangan menjadi orang baik, tapi jadilah orang benar. Orang baik, semua agama mengajarkan kebaikan, tapi hanya satu jalan kebenaran, yaitu di dalam Kristus. Amin. Dan Anda dan saya adalah orang-orang yang dibenarkan di dalam Kristus. Amin. Kalau kita adalah orang-orang yang dibenarkan di dalam Kristus, dikatakan firman Allah berkata, orang benar anak cucunya tidak akan pernah menjadi peminta-minta. Tidak dikatakan orang baik. Baik dan benar ada beda gak? Hah? Baik dan benar ada bedanya gak? Benar ada. Ya? Benar itu apa? Baik itu apa? Kita harus tahu membedakannya. Ya? Banyak orang ingin menjadi orang baik. Mari kita buka di dalam Imamat 19 ayat 15. Imamat 19 ayatnya yang ke 15. Apalagi ingin menjadi pahlawan zaman sekarang. Itu di ini saya bicara ini di Indonesia, karena Indonesia banyak benar. Ya. Kalau di sini kan sepertinya keadilan cukup seimbang di sini. Ya, kalau di Indonesia kasihan. Ya. Orang itu tidak bisa membedakan lagi antara benar dan baik. Ya. Kita lihat ayat ke-15. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Banyak orang ingin membela orang kecil. Contoh di Indonesia, pada saat pemilu, pada saat pilkada, pada saat pemilihan apapun, semua pejabat itu ramai-ramai menjadi orang baik. Ya Pak ya. Orang digusur dia datang membela, padahal memang seharusnya dia digusur. Karena kenapa? Berjualan di tengah jalan. Tetapi karena ingin menjadi orang baik, ingin supaya diterpilih, oh karena kebaikannya dia membela kami, padahal itu adalah orang yang salah. Dia telah berjualan di tengah jalan, melanggar peraturan pemerintah sekalipun, tetapi dibela. Itu betul menunjukkan kebaikan, tetapi bukan kebenaran. Tetapi orang ingin kasihan dia, orang karena dia miskin. Kemiskinan tidak ada sangkut pautnya dengan benar dan baik. Kalau dia miskin, ada Anda adalah orang benar, mau menolong, tolong dia bangunkan rumah yang layak bagi dia, itu baru benar. Ya Pak ya. Kalau hanya sekedar memberi, hanya menunjukkan kebaikan, tetapi bukan kebenaran. Kalau dia tetap ada di tempat yang salah, ya salah. Jadi banyak orang saat pemilu itu kelihatan banget, ini namanya pura-pura baik gitu. Ingin menunjukkan kebaikan, membela orang kecil. Kalau memang mereka adalah orang yang benar,
Mereka tahu mereka berjualan di tempat yang salah. Mari, kumpulkan uang, bangun sebuah tempat yang layak bagi mereka untuk berjualan. Angkat mereka dan pindah ke sana, dan jangan ambil satu sen pun dari mereka. Itu baru dikatakan orang benar yang melakukan kebaikan. Tapi kalau hanya memberi gitu, membela supaya kelihatan orang lain, jadi pada saat pilkada, pada saat sesuatu pemilu, dia dikatakan baik. Dan betapa banyaknya rakyat Indonesia yang buta akan hal ini. Dan mereka berkata itu adalah baik. Orang itu baik, orang itu baik. Saya bingung, kenapa Allah kan tidak tahunya membedakan antara kebaikan dan kebenaran. Namanya benar adalah orang yang mentaati peraturan. Orang yang benar itu adalah orang pertama mentaati peraturan daripada hukum daripada Allah. Jadi kita jangan kelihatan hanya orang menjadi orang baik dan ini dikatakan orang baik pula. Saya suka bingung dengan orang, ya, supaya kelihatan baik, ya udahlah. Padahal salah. Dalam pelayanan saya terlalu sering menolak uang dari orang. Mungkin kedatangan sombong. Ya, tapi karena kenapa? Apalagi orang yang pertama kali berkenalan dengan saya dan saya pelayanan ke sebuah kotanya dia gitu, saya akan bertanya uang apa ini? Karena kenapa? Dia memberi saya uang daripada hasil pinjaman. Saya pernah menolak hal itu. Karena kenapa? Orang itu saya tahu dia sedang berutang besar kepada orang lain. Tapi karena dia ingin berbuat baik kepada saya, karena pendeta mungkin ke dalam tanda petik miskin di mata mereka. Jadi mereka memberi sodorkan sebuah amplop dan nilainya saya tahu cukup gede karena amplopnya itu tebal sekali. Pada saat saya mengambil uang itu, saya berkata, maaf bu, karena kenapa telinga saya sempat mendengar bahwa seseorang bawa duit ke dia, utang gitu. Yang kewai, orang Jawa ini, yang kewai yang tak kirim, tak kirim ya bungane, ya wih, kok pakai bunga duitnya. Wah, hasil pinjaman diberi yang kepada saya, oh no. Saya langsung, maaf jangan ibu tersinggung, saya tidak akan menerima pemberian ibu. Karena kenapa? Puji Tuhan, saya hidup pemeliharaan Tuhan ada dalam hidup saya. Tetapi ibu berutang, saya tidak layak menerima uang ibu. Yang ada saya yang harus memberkati ibu. Dengar baik-baik. Karena itu semua dikasih Tuhan. Berapa banyak kita belajar mengerti. Jangan menjadi orang yang baik, tapi jadi orang benar. Di dalam kebenaran pasti ada kebaikan. Amin. Dan orang yang benar seperti apa di mata Allah? Seringkali, ya, orang yang benar itu kita harus tahu ada karakter-karakter orang benar. Orang yang benar mempunyai karakter satu. Kejujuran ada di dalam dia. Mari kita buka. Di dalam Mazmur 32. Banyak orang karena memberi kita sesuatu, kita takut menegur dia. Itu bukan kebenaran. Coba, Anda melakukan, orang melakukan kebaikan kepada Anda. Ya, pada saat Anda melakukan sebuah kesalahan atau ketidakbenar, berani gak Anda menegurnya? Orang itu akan ngomong, gila ya, gue udah kasih dia segala sesuatu tapi dia masih marahin gue. Gitu. Dengarkan baik-baik, uang Anda tidak bisa membeli kebenaran. Amen? Amen? Amin. Dan orang yang benar akan berkata salah ya salah gitu loh. Dan saya mau katakan orang yang baik akan disukai oleh orang lain. Ya Pak Iya. Ya? Orang yang baik akan disukai sama orang lain. Sangat disukai. Saya baik, Turkis baik terus sama saya akan suka sama Turkis. Tapi orang yang benar akan sangat tidak disukai oleh orang lain. Kenapa? Saat Turkis baik sama saya, tapi saat dia melakukan sebuah kesalahan, Turkis, maaf, kamu begini, kamu begini. Ih, gilanya. Tapi saya tahu bukan kamu. Ya, ya ini hanya umpama. Ya, karena kamu di depan saya. Ya, jadi dalam hal ini banyak orang yang tidak berani menyatakan sebuah kesalahan kepada orang yang telah melakukan banyak kebaikan kepada dia. Ya, karena kenapa? Orang yang benar itu pasti tidak disukai. Karena kenapa? Selalu tidak bisa kompromi. Kompromi dengan dosa, kompromi dengan ketidakadilan, kompromi dengan korupsi, kompromi dengan apapun. Itu namanya orang yang benar. Tapi saat ini bangsa kita, negara kita, Allah, haleluya, amin. Mari kita berdoa biar Tuhan muncul-munculkan orang-orang yang benar. Amen. Bukan orang yang kompromi dengan kesalahan. Orang yang kelihatan baik di depan, di belakangnya pisau atau puting.
benar. Orang yang benar adalah orang yang adil. Orang yang benar adalah orang yang tulus. Orang yang benar adalah orang yang jujur. Orang yang benar, karena kenapa dikatakan benar? Karena ada pikiran Kristus di dalam dia. Ya. Karena itu jemaat dikasih Tuhan. Banyak orang ingin selalu kelihatan baik-baik, padahal dalam hatinya bleh. Banyak orang ingin selalu kelihatan baik supaya disayang orang lain. Ya. Saya selalu berkata, aduh Tuhan, kenapa kok banyak orang sekarang mencari muka manusia, mereka tidak mencari mukanya Allah lagi. Ya? Kenapa orang tidak mencari mukanya Allah? Kenapa orang lebih mencari muka manusia? Karena muka manusia kelihatan, mukanya Allah tidak kelihatan. Ya Pak? Ya? Jadi kita cari kebaikan dari orang, kita mencari sanjungan dari orang lain, kita mencari orang lain berkata kita baik. Saya tidak suka dikatakan baik, tapi saya suka dikatakan Ibu Mary itu benar. Amin. Sekalipun pedas, cabai rawit makin dimakan makin enak. Pedas itu enak. Mazmur 32 ayat 11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Ha? Jadi dikatakan, ya. Coba kita baca ayat 10-nya. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah. Hai orang-orang benar, bersorak-sorailah. Hai orang-orang jujur. Jadi kalau kita mau menjadi orang benar, di dalamnya juga ada kejujuran. Amin. Amin. Amsal 13 ayat 5 berkata, siapa yang suka baca Amsal tiap hari? Ya, ada yang suka baca Amsal nggak tiap hari? Puji Tuhan. Anda kalau membaca Amsal, Anda akan menjadi orang yang bijak. Karena di dalam Amsal ini mengajar orang bertindak bijak. Ya, Amsal 13 ayatnya yang kelima. Kita baca sama-sama 2-3. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Coba bayangkan, orang benar benci kepada dusta. Kalau kita adalah orang-orang yang benar, maka perkataan kita akan perkataan yang jujur. Amin. Tidak ada dusta di dalamnya. Kadang-kadang kita pakai baju, ya, kadang-kadang kita ngajar anak, kadang-kadang juga kita ngajar lingkungan kita sendiri yang suka menjadi tidak jujur. Contoh, seseorang pakai baju yang tidak cocok dengan dia, pada saat dia tanya, ya, bagus gak? Karena tidak enak sama dia, dia akan ngomong apa? Bagus. Ya banyak. Tapi orang itu sudah pergi, orang itu bajunya tidak cocok ya. Ya banyak. Ya Pak? Terus sering gak di dalam masyarakat begitu? Ya banyak. Ya, tidak cocok, ngomong aja tidak, takut tersinggung karena orangnya suka tersinggung. Karena supaya dia tidak tersinggung, Anda melakukan kebohongan. Yang dosa siapa? Anda sendiri. Kenapa mesti bikin hal-hal yang istilahnya bagi saya itu terlalu konyol ya? Kan bisa berkata, baju ini sebaiknya memang tidak cocok buat kamu. Kamu kan masih banyak baju yang lain gitu loh. Ya, tak, gampang tak? Apalagi kalau suami saya kalau ditanya, pipi-pipi bajunya mami bagus gak? Dia sambil baca koran bagus. Ya enggak? Soalnya kenapa? Tapi kok ngomong kayak gitu sih? Iya loh, kalau dibilang jelek lu marah. Nah, kenapa saya bisa berbicara? Karena punya pengalaman sendiri gitu loh. Punya pengalaman sendiri, kadang-kadang suami saking sibuknya, kalau disuruh tanya ke dandanan kita, pipi-pipi lihat dulu bagus, kalau bagus gak? Dia sampai resisir pun dia kagak ngeliat, dia bagus gitu. Pilih sini dulu, apa sih? Baru dia tanya. Oh iya gak cocok gitu, malah kan udah ngomong bagus coba. Jadi saya tahu, karena kenapa? Suami itu kalau ngomong istrinya pakai baju jelek, istrinya pasti marah besar. Ya Pak ya, ya maunya selalu dikatakan bagus. Jadi suami-suami dengarkan baik-baik. Kalau memang istri Anda sudah berpakaian yang tidak cocok atau bagaimana, tegur dia dengan cara yang benar. Amin. Amin. Supaya tidak perlu bohong. Bagus, bagus, bagus. Padahal jelek gitu loh. Karena takut dia tersinggung, takut daripada di rumah piring terbang, gelas terbang. Ya, di sini nggak ada.
Amin. Di sini karena settle makanan mereka bagus-bagus. Ya. Orang yang jujur itu di dalam orang yang jujur pasti ada keadilan. Amin. Amin. Kadang-kadang kita kepada anak aja bisa adil enggak? Ayo orang tua. Kalau punya anak satu susah ngebedainnya. Tapi kalau anak sudah mulai banyak, ayo. Iya, itu anak gua sendiri, masa sih gua enggak sayang? Ayo ngomong. Ayo orang tua. Sama anak aja kita kurang adil. Selalu ada anak yang selalu menjadi kesayangan orang tuanya, ya Pak ya. Hah? Sama anak yang paling dia sayang melakukan aku, papanya, papa mamanya pura-pura enggak ngelihat. Ya? Tapi kalau anak yang kurang dia sukai melakukan sesuatu walaupun melawan, kamu itu nakal. Sementara anak yang lain melakukan hal itu, mamanya diem, papanya diem. Ya Pak ya. Ya, dalam hidup kita aja kita sering tidak adil. Terhadap anak sendiri aja bisa tidak adil, apalagi terhadap orang lain. Ayo. Kalau anak masih satu susah dibandingkan karena tidak ada lagi tandingannya gitu loh. Tapi kalau anak banyak ada baru anak merasakan, saya mah jujur. Saya ngomong ke anak-anak saya yang lain setelah mereka dewasa. Saya bilang, Kalista, Fani, sini. Vina itu, karena anak saya yang bungsu itu cuek bebeknya luar biasa. Karena memang saya yang bentuk dia. Dan saya membuat dia tergantung kepada saya. Sementara dua anak saya itu luar biasa berdikarinya, mandirinya luar biasa. Tetapi terhadap yang bungsu ini saya memang kenapa? Saya berkata, mama akan kehilangan anak pertama dan anak kedua. Karena anak yang mandiri dia tidak perlu orang tuanya. Dia bisa segala-segala sesuatunya sendiri. Betul? Ya, tetapi jadi kalau saya tiga-tiganya kalau begitu gua nanti kehilangan anak. Jadi ada sesuatu seada si bungsu itu wakil, tahu nggak? Apa-apa kena-kena? Gua yang melakukan bagi dia. Padahal yang pertama main kedua, sana, kamu bisa nak. Tetapi yang kecil enggak sini nak, apa nak? Oh iya, oh ayam mami. Ya nak. Sampai kecil, akhirnya kata. Setelah dia dewasa, saya sadar betapa manja, betapa tidak berdikarinya anak si bungsu saya ini. Gua panggil dua kakaknya, sini nak. Kalian harus tahu ya, itu adik kamu itu kan karena tidak mandiri, itu karena mami yang bentuk. Mami mengaku salah, karena mami gak mau kehilangan anak. Jadi mami mau ada satu anak yang mami bisa keep terus. Kalian udah bagaikan begitu, kalian dewasa, kalian pasti akan terbang dari mami. Mami cuma pesan satu, tolong, kalau mami tidak ada, tolong jaga dia. Ya karena saya bentuk, saya tahu itu. Dan saya tentu tidak adil bagi yang lain. Nah, ini yang saya mau katakan pada Anda semua. Betapa banyaknya kita orang tua tidak bisa bertindak adil kepada anak kita. Apalagi kepada tindakan-tindakan di luar daripada anak-anak kita. Kepada anak kita aja kita suka tidak adil. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak, sehingga membuat anak sendiri bingung. Kalau bapak mamanya lagi hatinya senang, semua boleh. Bapak mamanya lagi bete, semua juga gak boleh. Setelah anaknya menjadi besar, anaknya bingung sendiri, sebenarnya ini boleh apa enggak? Ya? Dan setelah anaknya menjadi dewasa, anaknya kehilangan keseimbangan karena dia tidak diajarkan dari kecil sebenarnya bisa apa tidak bisa. Setelah dia mengambil sebuah tindakan yang salah, Anda menyalahkan dia, padahal Anda yang mendidik dia. Karena itu saya berkata, di dalam kebenaran ada kejujuran, ada keadilan. Karena itu ajar anak secara benar, apa yang bisa katakan bisa, ada yang tidak bisa katakan tidak bisa, semenjak mereka masih usia kecil. Jangan mengikuti hatimu. Hati lagi senang, papa mama tidak berantem, semua boleh. Papa mama lagi tidak sibuk, semua oke. Giliran mamanya sibuk, papanya sibuk, apapun, gak bisa. Soalnya kenapa? Biar cepat selesai. Gak direcokin. Anak zaman sekarang lebih parah lagi. Karena kenapa? Papa mamanya punya waktu sendiri supaya anaknya anteng dikasih iPad. Begitu anak itu pegang iPad, dia main 1 jam, 2 jam. Tidak diajarkan bagaimana harus bersosialisasi. Eh?
hal itu kepada dia? Orang tua. Nah, Anda jangan marah. Kenapa? Memang waktunya namanya anak kecil, anak sedang kecil itu memang butuh perhatian ekstra. Karena kenapa? Mereka adalah anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Anda yang tahu, Anda yang harus ajar. Jangan biarkan dia belajar sendiri. Kalau apalagi orang tuanya terlalu sibuk, anak tidak memperoleh jawaban dari rumah tangganya, dari orang tuanya, dia akan cari jawaban dari luar. Setelah dunia mengajarkan dia, dia balik ke rumah, sudah terbentuk karakternya, baru Anda mau menangis. Kenapa anak saya seperti ini? Sebenarnya yang salah siapa? Bukan anak Anda. Karena pada waktunya Anda harus mengisi dia dengan kebenaran. Anda harus mengisinya. Karena itu cuma dikasih Tuhan. Allah akan menjadi perisai kita kalau kita tahu segala sesuatu itu melakukan dengan tindakan-tindakan yang benar. Ya. Karena itu juga perkataan harus selalu perkataan hikmat. Ya. Perkataan harus selalu perkataan hikmat. Ya. Dengarkan baik-baik. Perkataan hikmat itu ada di dalam Amsal 10 ayat 31. Soalnya mereka mau berangkat keluar. Ya. Hera mau berangkat bawa anaknya pergi terbang jam berapa? Jam 3 kali. Ya. Oke, ya. Amsal 10 ayat 31. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikeras. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Jadi kalau kita adalah orang yang benar, perkataan kita adalah perkataan hikmat. Apalagi orang anak-anak Allah, mulutnya itu mempunyai otoritas dan kuasa. Pada saat marah, jangan mengeluarkan kata yang sia-sia. Pada saat capek, jangan mengeluarkan kata yang sia-sia. Pada saat kita lelah, pada saat kita lagi bete, jangan mengeluarkan kata yang sia-sia. Kadang-kadang tanpa sadar kita telah mengutuki diri kita sendiri. Tanpa sadar ada orang gini, aduh, gue susah banget ya, toko gue kurang laku nih hari, yang sungut-sungut kalau nggak dapat duit, ya. Besok pagi, iya nih, tau nggak? Gua nggak dinaikin jabatan kemarin tuh, saya baru berdoa bagi seorang direktur, sudah posisi direktur, tapi ingin menjadi direktur utama. Men, gua udah 4 tahun nih men, tolong doain gua dong. Kenapa lu? Gua pengen jadi direktur utama nih, gua kayaknya diganjel melulu. Emangnya kenapa lu diganjel? Iya nggak tahu nih. Setiap kali pemilihan gua kalah melulu, katanya udah tahun keempat nih men. Gua heran sepertinya gua tuh mau digeser nih men, seolah gua udah nggak kuat. You yang selalu berkata you diganjel, you yang selalu berkata you tidak, you selalu dihalangi. Anak orang udah tahu seperti itu, bukan perkataan yang keluar, tapi duduk dia dan berdoa, Tuhan Yesus, aku percaya di dalam aku ada kuasamu. Setiap orang yang mengganjel dalam nama Yesus, Tuhan tangan kuat kuasamu melepaskan daripada setiap perjalanan karir saya. Ini anak orang-orang berdosa, orang berkuasa. Bisa mengeluarkan perkataan hikmat, bukan mengikuti kata dunia. Dunia boleh berkata, gue gak suka sama dia, gue mau keluarin dia. Dengarkan baik-baik, dia boleh kata seperti itu. Tebas sekali, hilang itu perkataan. Tetapi anak orang percaya bahaya dengan mulutnya. Ada perkataan-perkataan hikmat. Kuasa Allah ada pada orang-orang yang benar. Maka orang benar, jika didoakan oleh orang benar, apa besar apa? Kuasanya menjadi besar. Ya, kuasa menjadi besar. Orang benar itu kalau berdoa kuasanya itu besar. Apalagi kita telah dibenarkan di dalam Kristus. Jadi kalau ada ganjalan, jangan mengeluarkan perkataan yang sia-sia. Tapi mari kita perkatakan perkataan hikmat dan kekuatan dan kuasa. Sudah tahu orang tidak suka dengan cara dunia, mari kita berdoa dengan cara surga menyelesaikannya. Amin. Jangan kita marah. Ya, jangan kita berkata-kata yang tidak baik kepada orang lain. Tapi mari kita katakan, kalau sudah tahu diganjal, saya ngomong sama dia, kamu ini udah 4 tahun, dan berapa kali di dalam 1 tahun kamu berkata kamu diganjal di dalam karirmu? Setiap orang, setiap pendeta, setiap orang yang kamu ketemui, kamu berkata seperti itu. Dan akhirnya bukan orang lain yang mengganjal, karena perkataan kuasamulah yang mengganjal, engkau tidak pernah mencapai tujuan itu.
Tanpa sadar kita telah mengutuki diri kita sendiri. Karena kita adalah orang benar. Karena kita adalah orang yang memiliki otoritas dan kuasa. Saya ketawa. Metro itu anak gue nih sekarang udah bandel. Lu tiap hari ngomong anak lu bandel dari kecil. Gue kenal lu dari anak itu umur 4 tahun. Sampai hari ini anak itu berusia 17 tahun. Anda tetap berkata anak lu bandel. Kapan anak lu mau baik? Karena mulutmu yang mengutuki anak lu bandel. Betul dia bandel. Dia butuh perhatianmu. Dia bukan bandel. Karena dia butuh kasih sayangmu. Dia butuh perhatian orang tua. Dia butuh dipeluk. Bukan diikuti apa maunya. Ingat. Tuhan menjawab keinginan kita atau kebutuhan. Di dalam Yakobus dikatakan Tuhan akan menjawab bukan keinginanmu, karena keinginanmu itu memuaskan dagingmu. Tetapi Tuhan akan menjawab kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Amin. Bisa ngerti gak nih membedakannya? Ya. Karena kalau ingin, wah banyak sekali inginnya saya. Saya ada ingin tinggal di istana Buckingham. Saya ingin ke Paris. Saya ingin, banyak sekali keinginannya. Kemarin saya mobil bagus ya kubunya di depan ya. Kubu-kubu ke depan tak keburuan itu. Kadang-kadang ada Porsche di depannya. Ya, itu namanya keinginan. Tetapi Tuhan akan memenuhi kebutuhanmu. Contoh saya selalu, Tuhan, saya mau pelayanan ini begini, 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 Tuhan, biayanya gede banget. Dan Anda tahu, selalu Tuhan jawab, biayanya persis dengan kebutuhan. Kagak pernah lebih. Saya perlu 70 juta, 70 juta pas dikasihnya. Gak pernah bilang tepetial. Ya, kenapa? Allah menjawab sesuai dan Allah memberi sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Karena itu, jangan kita karena kita ingin dan kita ingin dan ingin dan ingin dan ingin, tanpa sadar keinginan kita karena tidak tercapai, kita kuciwa. Setelah kita kuciwa, kita mengeluarkan perkataan yang sia-sia. Ya, kehilangan iman, malas berdoa. Padahal kita yang mengganjar dirinya kita sendiri. Karena itu mari belajar menjadi orang yang benar. Amin. Amin. Orang yang benar itu percaya orang benar Allah memagari dia itu dengan anugerahnya. Ngerti gak anugerah? Ngerti gak anugerah? Segala yang terbaik Tuhan kasih. Segala sesuatu seturut kemuliaannya dia kasih. Itu namanya anugerah. Perlindungannya dia kasih. Kemuliaannya dia kasih. Dia pagari kita sehingga kita itu cemerlang di dalam Tuhan. Amin. Tapi kalau kita selalu ingin melakukan semua hal-hal itu menurut kata dunia, nah ini repotnya. Karena dunia sudah dihinggapi seperti, saya bilang kayak flu. Kita lihatnya setelah apanya keluar tuh, angka 11 keluar. Ya, kalau anak kecil tuh ada angka 11. Ya, mengalir. Oh, flu. Kalau enggak, kita pada saat baru kita tahu flu. Virusnya kelihatan enggak? Kau pengen tanya. Virus flu-nya kelihatan enggak? Kagak. Orang yang flu ketemu dengan orang yang lemah daya tahan tubuhnya, kena flu enggak? Kena. Kenapa? Menular, apanya yang menular? Virusnya menular. Begitu juga dengan lingkunganmu. Anda bergaul dengan orang-orang yang tidak takut akan Allah. Ya. Tidak kelihatan, tapi hasilnya nampak nanti di hidup Anda dan tindakan Anda. Ya. Karena mari. Allah itu tidak kelihatan. Ya. Tetapi pengaruh spiritnya itu ada di tengah-tengah orang yang percaya dan orang benar. Amin. Karena itu kita yang harus menjadi saksi daripada Kristus. Amin. Karena itu cuma dikasih Tuhan. Seringkali kita mulut kita ini ikuti cara pola dunia orang ngomong. Ya, karena kenapa? Otaknya mengikuti pola dunia. Jadi bahasanya bahasa dunia. Iya, you tidak naik pangkat karena begini, orang ganjel lu.
Gua masa bodoh mau tembok di depan kita. Kalau ada orang benar, Anda tahu ada anugerah Allah dalam hidupmu, ada kuasa Allah dalam hidupmu, dan engkau tahu Allah telah berfirman engkau akan naik terus menjadi kepala dan tidak pernah akan turun dan menjadi ekor. Katakan itu di dalam pekerjaanmu. Amin. Keluarkan kata-kata hikmat. Keluarkan itu dalam hidupmu. Biar sekelilingmu sepi. Saya bingung, saya pernah dikatakan gini sama seorang teman baik saya. Dulu rumah saya itu memang sepi sekali. Di daerah Simanggu itu sepinya luar biasa. Tempat jin buang anak. Ya? Karena tidak ada orang mau tinggal, karena seperti utang. Memang tempat itu memang seperti tempat yang sepi sekali. Dan Anda tahu dia berkata, teman saya ngomong gini sama saya. Mer, lu kok tinggal di tempat jin buang anak sih? Kayak di tengah utang. Terus lama-kelamaan saya karena dipanggil pelayanan demi pelayanan. Nah akhirnya dia ngomong gini, lu ada yang tinggal di tengah hutan, Tuhan bisa munculkan kamu ya. Dengarkan baik-baik. Saya ketawa. Saya bilang, karena kenapa? Allah tidak akan berdiam diri kepada orang yang dibenarkannya. Amin. 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 Karena itu jangan menjadi orang baik, jadi orang benar. Coba buka di dalam Lukas 18. Lukas 18 ayat 7. Lukas 18 ayat 7. Ini kita baca sama-sama supaya kita tahu. 2-3. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Amin. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah dia temukan mendapatkan iman di bumi? Allah membenarkan kita, tetapi adakah engkau memiliki iman di dalam dia? Itu menjadi persoalan. Haleluya. Kalau engkau adalah orang benar, percaya Allah tidak pernah akan mengulur-ulurkan waktu untuk menolong engkau. Amin. Karena itu jangan menjadi orang baik. Siapa ingin menjadi orang baik? Aku gak datang yang diangkat ya. Siapa ingin menjadi orang benar? Oh, tangan semua diangkat. Biasanya kalau di dunia berkata ingin menjadi orang baik, semua orang angkat tangan. Ya? Hari ini siapa ingin menjadi orang baik? Oh, gak ada ya. Tetapi yang ingin menjadi orang benar. Amin. 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 Ya, oleh karena itu jemaat dikasih Tuhan, mari kita belajar ya. Karena kita telah dibenarkan di dalam Kristus, dalam nama Yesus itu ada kebenaran. Amin. Percaya orang benar, perisai Allah turun bagaikan anugerah. Itu anugerah melingkupi dia bagaikan sebuah perisai. Nah, hidup saya limpah di dalam kasih karunia Tuhan. Ya dan amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri.